مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. Acara ini dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil Hanan al Mannan. Ja'alal khaira fi Ramadan syahrus saum wa syahrul Quran. Asyhadu an la ilaha illallah ajjalus thawabi lis shaimin wa wa'adahum bi a'la 'aliyyin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah imamil muttaqin wa sayyidil mursalin wa qaidil guril muhajjalin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan untuk pembentukan kepribadian seorang hamba yang bertakwa kepada Allah. Minimal dalam Ramadan ada dua materi pendidikan yang penting. Yang pertama adalah pendidikan takwa. Karena tidak ada semua agama, agama samawi yang Allah menurunkan kitab sucinya dari langit yang tidak diperintahkan puasa. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, yakni umat-umat Nabi sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena demikian, berpuasa merupakan salah satu cara untuk Allah membentuk dan memberikan hidayah terhadap hamba-Nya untuk jadi orang bertakwa kepada-Nya. Ketakwaan dalam kepribadian itu adalah berbentuk penjiwaan, bukan hanya action lahir, bukan hanya menahan dari makan, dari minum, dan dari sesuatu yang berbentuk lahir, tapi menahan dari semua yang Allah larang, dohiron wa batinan. Orang yang mampu demikian, maka orang itulah yang dikatakan orang bertakwa. Yang kedua, pendidikan dari Ramadan, Allah adalah menurunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan panduan bagi orang-orang yang beriman untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah Ramadan adalah merupakan madrasah untuk anak didik dan Al-Quran adalah panduannya, sementara pengiringnya adalah tuntunan yang isinya dalam Al-Quran. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita mampu membuktikan apa yang Allah turunkan dan perintahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh